wabarakatuh, para pemirsa channel Patanjali Bonsai. Selamat berjumpa lagi dengan kami, Saudara Patanjali, di channel Patanjali Bonsai. Untuk sesi kali ini, pemirsa, kita ingin menunjukkan review base stand yang ada di pameran lokal bonsai yang diselenggarakan oleh PBBI di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwung Kudus, pemirsa. Oke, disimak saja. Untuk base stand kali ini ada bonsai Anteng Putri, pemilik dari Arul Bacin Kudus, pemirsa. Ini bonsainya dapat base stand. Sore-sore pemirsa kita liput. Ini ada sancang dapat base stand 10 terbaik. Oke, bisa sancang. Yang selanjutnya ada Anting Putri Bapak Hartono. Dapat base stand Anting Putri. Wow, keren. Kita lihat perakarannya. Percabangannya kanan kiri oke. Mantap. Lanjut, ada Santigi pemilik Bapak Kencana Rembang. Ini pialanya pemirsa, ini bonsainya Santigi. Wow, keren. Kita lihat akarnya pemirsa, bisa menjadi inspirasi dari pemirsa untuk membuat bonsai. Ini topnya pemirsa. Oke, keren. Keren. Masuk. Tampilan fullnya pemirsa. Oke. Bisa menambah inspirasi dari para pecinta bonsai. Wacang. Ini base stand juga dapat 2 bendera. Ini pialanya pemirsa. Ini tampilan pohonnya. Ya, pohonnya ini kak perakarannya sudah tua sekali. Wow. Ini kita lihat view-nya dari jauh. Oke. Wacang. Oke, ini waru. Waru bisa, ini hadiahnya, pialanya. Oke. Wah, pelakarnya maut. Dapat base stand. Akalnya mutar. Ini pang kanannya kokoh, pang kirinya, dan ini topnya pemirsa. Wow, keren. Waru bagus ini. Ya, selanjutnya ini ada bonsai Anteng Putri, pemilik dari Bapak Aseng. Oh, kita lihat perakarannya. Oh, oke. Yang selanjutnya ini pialanya kok jatuh. Tuh. Ada Anteng Putri.
kupang kanan juga ya. Rata-rata gimana? Kita lihat itu matangnya, rantingannya. Dinas Perkin, benar. Ini ada Kimen Besten jadi. Oke. Perjalanannya mantap. Selanjutnya ini ada besten jadi, bisa kita jadikan satu karena tak kesulitan kalau harus mengelompokkan. Asem Jawa punya Bapak Tri Kristianto. Asem Jawa Paul. Mana Cak? Asam ini loh. Tolong dibuatkan asam seperti ini Cak, saya Cak. Kapan punya asam sebesar ini Cak? Ayo. Tunggu saja 50 tahun kemudian. Oh keren pemirsa. Itu backgroundnya kelihatan. Oh, suka saya. Oke, selanjutnya yang dapat besten untuk kelas jadi ada Lo Han Sung milik Bapak Aseng Demak. Ini piaranya. Oke, pemirsa, Lo Han Sung pemirsa sangat mahal ini bunda ini. Wah, mewah mewah. Ini akarnya Lo Han Sung. Kita bidik ke atas. Wow. Wow, keren. Keren bisa Lo Han Sung. Ini ada Anteng Putri lagi kelas jadi. Klam. Kelompok ini. Gaya klam ini bisa. Oke, the next. Ada kelas jadi lagi. Bonsai Waru medium. Ini Bapak Haji Hasan Demak. Tropinya kok roboh ini. Terkena angin pemirsa. Ini sudah rapat perantingannya. Bagus. Nyatanya rapat sekali pemirsa. Sudah matang. Oke, di kelas jadi ini ada Santigi dapat besten ini pialanya. Wow keren. Masuk Santigi. Oke, ini lanjut untuk kelas jadi
ada Kunses Santigi set. Tumbuh di batu. Rantingan sudah rapat. Wow, keren. Untuk selanjutnya, idolanya Cak Mat ini ada amplas putih di kelas prospek. Dapat best 10 di kelas prospek. Oke. Besar sekali. Baik sekali dan best 10. Wow, keren pemirsa. Amplas putih. Kelebihan amplas putih. Cocok jika di pruning gundul habis, karena kalau gondrong itu terlihat menutupi perantingan dan percabangannya karena daunnya besar. Lanjut ke sebelahnya juga ada waru di kelas prospek, dapat best 10. Wow, ini hampir sama gayanya. Ada waru, plus mame bestan, ada sancang kecil-kecil cabai rawit. Juga sebelahnya prospek. Putri mikro yang ini Cak, berarti aja ya. Nah, selanjutnya ada sancang mikro aja. Lanjut, ada sancang juga. Nah, ini seret Cak. Sancang Bapak Munir Gunang. Genungin Arso. Oke, anting putri. Nanti di mana tuh sekali itu yang masuk sekali itu grup edukasi pasang kuburan grupnya. Kalau ini punyanya owner, jelek-jelek ikut nempeng ya. Oh, Fikus Benyamina tidak takut sama bonsai-bonsai masa kini. Ini juga Fikus Benyamina tidak takut sama bonsai masa kini. Nah,
Oke, okay, and the winner talang. Ini punya. Hanting Putri Mikro. Bapak War. War. Purwodadi. Oke. Okay. Ini ada anting putri Bapak Khoiron Kiongan Karang Ampel. Oke. Okay. And the winner. Nah, ini elegan. Telah jadi Bapak Haji Syafi'i. Pialanya bagus sekali. Wow. Jawaranya ini bersih. Bisa kami sampaikan tutorial seputar besten di Pamlok Desa Mijen Kecamatan Kalimutus. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.